Salam Indonesia. Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan dua informasi penting yang sangat menyenangkan buat Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Bahwasanya sertifikat atau bukti dukung yang bisa diunggah dalam RHK, sertifikat yang sejak 1 Januari 2023 Bapak Ibu miliki ternyata kini bisa diunggah atau bisa diupload. Nah, ini sempat rame ya, mendapatkan perbincangan yang hangat ketika Bapak Ibu guru mendapatkan sertifikat dari PMM di tahun 2023. Sementara rencana hasil kerja dimulai Februari. Itu artinya sertifikat yang bisa diunggah atau diupload adalah Maret 2024. Lalu bagaimana dengan sertifikat di tahun 2023? Ternyata pemerintah sekarang memberikan kebijakan terbaru bahwasanya sertifikat yang didapatkan sejak Januari 2023 bisa diupload atau digunakan dalam RHK. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dua informasi yang sangat menyenangkan ini admin mendapatkan dari komunitas belajar Guru Merak, Merdeka, Aktif, dan Kreatif. Untuk yang pertama adalah adanya tombol ubah rencana hasil kerja untuk guru. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu guru ya, yang ketika mengusulkan RHK 2024 ini terasa terlalu banyak atau takut tidak terkejar, maka di bulan Maret ini Bapak Ibu guru bisa mengubah tombol rubah atau edit RHK. Admin akan masuk ke pengelolaan kinerja guru ya. Di sini ada pengembangan kompetensi. Nah, kemudian kita scroll saja ke bawah, maka lihat di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas nih ada ubah rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu guru, apabila terlalu banyak RHK-nya atau poinnya, maka di bulan Maret ini bisa diubah ya dengan klik saja ubah rencana hasil kerja. Kita klik. Maka di sini saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Kemudian centang, kemudian klik. Ya, jadi ini sangat mudah ya, dan harus berdiskusi dulu dengan atasan. Yang kebetulan di sini admin mengambil 40 poin. Jadi kalau teman-teman yang lain ingin menambah atau mengurangi, bisa diubah di rencana hasil kerja. Itu adalah informasi gembira untuk yang pertama. Informasi yang kedua adalah tentang sertifikat atau bukti dukung yang bisa diunggah. Ternyata sertifikat yang sejak didapatkan 1 Januari 2023. Kita lihat keterangannya. Di sini admin mengambil langsung dari pusat informasi guru kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa langsung masuk, silahkan ya. Admin bacakan. Perlu diketahui, sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi adalah sertifikat yang diunggah sebagai bukti dukung, yakni sertifikat yang diterbitkan mulai 1 Januari 2023 dengan catatan sebagai berikut. 1. Sertifikat tersebut belum pernah digunakan pada periode tersebut di pengelolaan kinerja sebelumnya. Artinya sertifikat ini masih orisinil ya, belum dipakai untuk kenaikan pangkat atau apapun. Jadi sertifikat tahun 2023 yang belum dipakai apa-apa, silahkan bisa diunggah di tahun 2024. Yang kedua, sertifikat tersebut sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Maksud didiskusikan ini, kalau-kalau Bapak Ibu guru ya merasa sertifikat tersebut belum dipakai, ternyata menurut atasan kita sertifikat ini sudah pernah dipakai. Ya, itulah dua informasi yang sangat menyenangkan buat Bapak Ibu guru ya, yang
sedang mengisi RHK masuk di tahap observasi. Jadi sertifikat PMM yang kita dapatkan di tahun 2023 bisa digunakan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.